Ya teman-teman, kita akan menjenguk ustazah yang ada di rumah sakit umum. Ya, maksud umum. Haryo. Haryonoto. Oh, Har. Har. Haryoto. Har. Haryoto. Oh, kita sama-sama yang tidak tahu rumah sakit umum besar itu, ayo. Ya. Oh, asik itu. Pernah sana satu kali. Oh, ya. Ada ruang mayatnya. Ya, mantap. Ya, oke. Tak muski bahkan wartawan. Oh iya, enggak tahu parkir di sini ya. Enggak tahu. Nah, ini karena rumah sakit Haryoto ini terbagi dua parkir, sebelah utara dan selatan. Sehingga para masyarakat ada yang lebih jangkauannya lebih dekat mana, utara atau selatan. Oke. Nah, itulah unit hemodialisasi. Gara-gara parkir. Iya, Pak. Gara-gara parkir kita nyasar. Nyasar. Peteng, Pak. Itu darurat. Kita ambil posisi yang lebih enak, mengikuti tangga yang asik ya. Oh, tangga yang enak. Iya. Iya. Pak Lip, bagus. Pak Lip. Ono patung ini ya, sana patung. Depan. Ono patung. Oh, dulu ya. Sekarang enggak ada penghijauan. Tangga. Ini kalau dihitung jumlahnya 99. Sebagaimana Sunan Muria. Mereka naik tangga dari Sunan Muria. Berat sekali. Uangnya subsidi ini. Gedung ini dinamakan ruang Asoka. Oh, Asoka. Masang gedung ini nanti bocor, guys. Tidak terlalu dekat kini kan di bocor. Oh, itu. Kita sudah sampai ternyata. Tujuan mau lihat dalam. Oh ya, mari. Apa di dalam? Ya. Ini posisi ruang Asoka 1 terdiri dari 3 tempat tidur. Sehingga mari kita bersama-sama menjemputnya. Saya biasa ngelompok, tidak jangkep mau. Tasnya masih sangat ringan. Oh iya. Sama blong-blongnya. Selamat pagi. Semalam Jumat itu malam satu ini kan kami tidak bisa nolak. Hanya mungkin jadi kalau tidak bisa nolak, ini tembus kisah nawa sama baik stamina. Ternyata mereka ditensi 200. Terus saya sudah ini sana seragam itu sama
Dokter masuk ditutup. Malah tak mulih lagi kan mulih. Dulu ya selalu. Kalau ini kan sarungan jaketan itu. Ah, pakai naik kapal. Kapal sih sampai akhirnya. Pakai sebelah sini. Kita kena jualan ini untuk nakan. Ada yang lapis di sini. Piringan langsung nggak bersalin. Untuk melayangkan otak. Nggak bersalin. Cek. Kalau di tempat yang lain, nakan udah ternyata Pak Kamil yang ngelek terus ambil kecoba mesti wah istimewa nih nguyu kafe ini ikut masuk nonton YouTube wah mantap nanti dipanggil satu pesan juara sok enggak. Tahu selera muda. Kita pahamin enjoy saja. Bisa menghindari stres-stres Itu akhirnya. Enggak ikut tukang pisang. Bisa. Bisa. Gua beli kerang. Ada kebun binatang dulu, sudahnya itu ke hutan mangrove. Wah, itu kota Probolinggo sebagaimana Nusa Dua, kota Bali. Sudah dipinjam. Ini sudah, hutannya itu kita ke mall belanja. Mallnya kemana ya? Murah kok cuma. Mallnya di sana Gajah Mada. Oh, ayo di Nang Jayen dikit ya. Harapan saya kalau ke Jayen terlalu ke barat itu yang lawean atau ya yang lawean kan itu. Nek teko ayo neknya teko Gajah Mada ning Idul Fitri kan tutup wajibnya. Nah, nang ke mana? Ayo nang makan di rumah saya. Nek ade, nek ade. Pak, wisatain di Mayangan. Mayangan, pancing kotor. Bersih, kita ke rumahnya pacung kira-kira habis makan. Ya, tapi sebelum ke rumah tak siap dulu nang makam ibu. Oh iya. Ya. Mari ono krono keluarga saya pulang. Ambil pemandian wis bae. Tidak iman mengenai sini bulan ini pacung jauh ke tahlil sama Jumat.
Kalau dulu sama anak-anak bantu diri. Arek cilik-cilik ya. Sampai parkiran juga. Tadi ada orang banyak. Ngapain tuh anaknya?